polisi. Ayo satukan. Pencuri. Mobil polisi. Pos polisi. Polisi akan membantu menangkap orang-orang jahat. Ayo coba bersama-sama. Halo, ini kantor polisi. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa meminta bantuanku. Kita memiliki kasus untuk diselesaikan kali ini. Ada kasus baru. Kucing kecil telah diculik oleh orang jahat. Kita menangkap beberapa orang yang mencurigakan. Tapi siapa sebenarnya penjahatnya? Kepala Polisi Kiki, saya melihat orang jahat di tempat kejadian perkara. Orang jahat itu berlari dengan begitu cepat sehingga aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Tolong coba ingat-ingat lagi. Apa saja karakteristik dari orang jahat itu? Orang jahat itu mengenakan pakaian berwarna merah. Coba identifikasi orang jahat yang sebenarnya berdasarkan deskripsi Nona Kelinci. Pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Ya, ya. Ya, ya. Pilihan yang tepat. Orang jahat itu memakai kacamata berwarna hitam. Pilihan yang tepat. Ya, ya. Bukan yang ini. Ya, ya. Orang jahat itu tinggi. Ya, ya. Pilihan yang tepat. Orang jahat itu meninggalkan jejak kaki seperti ini ketika kabur. Bagus, kita sudah menemukan orang jahat yang sebenarnya. Nona Kelinci, terima kasih atas petunjuknya. Wow. Bagus, kasus telah terpecahkan. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.